الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji, 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam, 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru, 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi, 5. Rela berkorban dan menolong sesama, 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar tema diriku 1A, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kalian siapkan buku kalian dulu. Nah, apa yang harus kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang yang pertama, mengenal huruf vokal. Yang kedua, berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 10. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenal huruf vokal. Nah, simak video saya sampai baik ya. Huruf vokal itu terdiri dari huruf A untuk apel. Huruf A untuk apel. Yang kedua, huruf I bisa untuk itik. Huruf I bisa untuk itik. Selanjutnya yaitu huruf E. Apa ini? Oh, salah susah. Huruf U. Huruf U untuk ular. Huruf U untuk ular. Nah, huruf E selanjutnya yaitu huruf E. Huruf E untuk elang. Huruf E untuk elang. Yang terakhir yaitu huruf O. Huruf O untuk ombak. Huruf O untuk ombak. Nah, selain yang Ustazah tunjukkan tadi, kalian bisa menemukan benda lain yang ada di sekitaran rumah, yang ada di sekitar lingkungan kalian, berdasarkan huruf apa tadi? A, I, U, E, O. Nah, biar lebih jelasnya, kalian buka buku paket tematik halaman 12. Nah, minta dipandu sama ayah dan bunda ya. Bagaimana anakku? Masih semangat? Nah, biar tambah semangat, Ustazah ajak kalian tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ye. Hae-hae. Hoa-hoa. Ye. Nah, sekarang kita akan belajar berhitung. Mulai dari angka 1 sampai 10. Nah, sekarang bantu Ustazah ya. Ustazah akan punya kotak pensil. Nah,
Di dalam kotak pensilnya Ustazah ini ada beberapa benda. Benda apakah itu? Berapa jumlahnya? Kalian bantu Ustazah ya. Nah, kita keluarkan satu persatu. Yang pertama, di dalam kotak pensil Ustazah ada penghapus. Ada penghapus. Jumlahnya ada, Dito? Ada satu. Betul sekali. Nah, bagaimana bentuk huruf satu? Taras. Angka satu. Benda yang kedua yaitu di dalam kotak pensilnya Ustazah ada bolpoin. Ada bolpoin. Jumlahnya ada berapa? Coba dihitung ya. Satu, dua. Ada dua. Bagaimana bentuk tulisannya angka dua? Tarang. Nah, selanjutnya yaitu ada spidol. Ada spidol. Berapa jumlahnya? Coba kita hitung bersama-sama. Ikuti saya. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Bentuk angkanya bagaimana angka tiga? Nah, seperti ini. Angka tiga. Nah, selanjutnya yaitu ada, tara, kelihatan? Ada pensil warna. Jumlahnya ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Bagaimana bentuknya angka empat? Tarang. Ya, ini angka empat. Terakhir, dalam kotak pensil Ustazah ada pensil. Jumlahnya ada berapa? Bantu Ustazah hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Nah, sekarang yuk kita lihat angka lima. Tadaa! Nah, kita sekarang sudah belajar berhitung angka satu sampai lima. Kita ulangi lagi ya. Kalian bisa mengikuti Ustazah menyebutkan nomor yang Ustazah tunjukkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan angka enam sampai sepuluh. Nah, sekarang perhatikan dalam kartu angka Ustazah ini ada gambar namanya gembok. Ada berapakah gemboknya? Kita hitung bersama-sama. Diikuti ya, Ustazah mulai menghitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam gembok. Ada berapa? Enam gembok. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengenal angka tujuh. Nah, dalam kartu angka Ustazah ada gambar bola. Ada gambar bola. Kita hitung bersama-sama. Ikuti ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh bola. Nah, selanjutnya kita berhitung lagi. Nah, ada gambar boneka salju. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan boneka salju. Selanjutnya yaitu angka berapa ya? Wah, ada gambar apa ini? Coba kalian perhatikan dulu. Ada gambar apa? Betul sekali. Ada gambar peluit. Kita hitung bersama-sama. Satu, dua,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 peluit. Nah, selanjutnya yaitu kita akan berhitung lagi. Wow, panas-panas gini pas ini. Ada gambar apa ini? Ada gambar jus. Jus apa ya? Ini ada gambar jus? Jus? Ayo, apa? Coba dilihat semuanya. Ya, betul sekali. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jus. Masih semangat semuanya? Nah, biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Ye. Hae. Hoa hoa. Ye. Nah, kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Mulai dari mengenal huruf vokal dan berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 10. Nah, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Nah, ustazah pesan kepada anak-anakku semua kelas 1, jaga kesehatan, tetap sholat 5 waktu, bantu orang tua, dan tetap semangat.